So right, hey guys, and welcome back to yet another video. So bagi yang baru dekat channel aku, nama aku Apit and welcome to my channel. And bagi yang dah subscribe, I would like to say thank you very very much. And bagi yang belum subscribe, please go down below and consider hitting the subscribe button, like button and comment down below apa yang korang rasa tentang video ni or any other suggestion ataupun pendapat korang untuk the next or future videos. So bagi yang baru nak menceburi dalam bidang mechanical keyboard, aku suggestkan korang tengok video ni sampai habis sebab dekat video ni aku akan review tentang Langtu G1000 Wireless RGB Mechanical Keyboard yang bernilai bawah RM150. So, if korang interested, please tengok sampai habis. Without further ado, let's roll the intro. Alright guys, so before aku start review Langtu G1000 RGB Wireless Mechanical Keyboard ni, aku nak cakap thank you to Mona Lisa PC ataupun Abel Cerah, korang mesti kenal, one of the biggest tech YouTuber dekat Malaysia ni. I would like to say thank you for sending me this keyboard untuk review. So without further ado, let's unbox this keyboard. So bagi aku, kotak dia normal je, macam standard kalau korang beli any RGB Mechanical Keyboard. Dia datang dengan kotak, ada biru, ada hitam sikit. And bila korang buka je packaging ni, to be honest lah, aku jujur, aku first time dengar jenama ni, jenama Langtu ni. Dia ada logo dia juga, Langtu. Aku akan letak close up. So bila kita buka ni, kita akan di greet oleh the first thing, which is the keyboard itself. Kita buka, kita keluarkan, dia ada plastik. Packaging dia memang bagi aku nice, memang selamat lah kiranya dia ada plastik. Dan keyboard yang aku dapat ni berwarna hitam. Dia datang dengan 3 color, which is hitam, putih dan juga pink. So anyone yang nak build white setup, pink setup, boleh consider jenama ini. Korang boleh consider Langtu G1000. So first thing is the keyboard. The second thing dia bagi sekali is a warranty card, which aku letak tepi juga, the warranty card, in case korang nak claim any warranty if ada defect ke apa. So Dekat dalam kotak ni ada satu compartment. Kalau korang nampak dekat bawah ni, accessories punya compartment. Dekat accessories compartment ni ada 4 accessories yang dia bagi. First of all, paling penting is data cable. Dia bagi USB-C data cable and ada logo lah dekat USB-C data cable ni. Normal one, bukan braided. Aku akan lagi bersyukur kalau dia bagi braided cable, lebih cantik dekat atas meja kita kan. Tapi dia ada feature wireless juga. So siapa yang nak go wired, dia datang dengan normal data cable yang panjang dia 1.5 meter. So the third thing yang ada dekat dalam ni is actually switches. Ada 3 jenis switch yang dia bagi, which is a black switch, a blue switch and also a red switch. And switch ni aku akan explain dengan lebih detail selepas ni. So dia bagi 3 spare ataupun different kind of switch in case korang nak test. And yes, this keyboard is hot swappable. Kiranya korang boleh tukar switch ni, korang boleh cabut tanpa gunakan soldering tool tu. Korang boleh cabut and tukar je. So keyboard yang aku ada sekarang ni is actually blue switch, tapi dia bagi juga black dengan red switch in case korang nak try lah. Dan barang yang ketiga dalam accessory box ni is actually a switch puller. So korang nak cabut switch dia, dia bagi switch puller. Macam korang tengok ni, ada switch puller. Aku tak tahu dia fokus ke tak. Ada switch puller. Then the last thing dia bagi adalah 2.4 GHz USB dongle. So dia, nanti aku explain lebih mendalam. So this is 2.4 GHz USB dongle. Dan itu sahaja yang barang-barang yang ada dalam kotak ni. So kita dah boleh start tengok the keyboard itself. Okay guys, untuk review Langtu G1000 RGB Wireless Mechanical Keyboard ni, aku akan bincangkan 5 aspek which korang patut consider. First of all is dia punya exterior and design. Second one, aku akan bincangkan tentang dia punya build quality, bagus ataupun tidak. Third one, aku akan bincangkan dia punya keycap. Fourth, aku akan bincangkan dia punya switch. Then lastly, aku akan bincangkan dia punya connection. So aku bincangkan 5 aspek ni untuk korang decide whether untuk beli ataupun tidak. So let's go to the first aspect.
So the first thing yang kita akan bincangkan is the design and exterior looks. So guys, so kalau korang tengok keyboard ni, korang boleh nampak yang keyboard ni memang sangat simple. Dia tak nak fokus, okay. Now dia dah fokus, memang sangat simple. Dia hitam and dia come with 3 colour, hitam, putih dan pink. And kalau korang tengok bawah dia, dia punya kiri, dia punya kanan and dia punya atas, memang tak ada a single branding langsung, which is a good thing untuk orang yang nak keyboard yang clean, keyboard yang simple. So bagi aku memang design dia sangat simple and straightforward. Tak ada any branding, clean, tak ada terlebih-lebih RGB ke apa. Bagi aku memang I like the design. The design is simple and quite similar ataupun boleh dikomparekan dengan RK61. Yes, RK61. Tapi kalau kita comparekan dengan RK61, dia ada branding logo RK. Tapi dekat keyboard ni memang tak ada, which is to me is a good thing. So the second thing yang kita akan bincangkan is dia punya build quality. So kalau korang tengok the keyboard itself, dia sangat simple macam aku cakap. Dia diperbuat daripada plastik. Mostly memang almost aku rasa 90% adalah plastik. Keycap plastik, dia punya body pun plastik. Tetapi korang jangan fikir plastik tu kira murah ataupun kira cheap ke apa, kiranya low quality. Sebab kalau korang tengok berat dia, kalau dekat tangan aku ni, dia punya berat keyboard ni is actually 1.1 kg. Bagi aku tak terlampau berat and tak terlampau ringan ataupun rasa macam plastik murah, rasa kosong ke apa, tak. Bagi aku dia punya berat is quite decent. Tak rasa berat, tak rasa ringan. And bila aku test untuk bendkan keyboard ni, kau tengok aku actually try to put effort untuk break the keyboard, tak boleh, memang tak bengkok ke apa. Menunjukkan keyboard ni adalah high quality and kiranya built to be sturdy and keras lah kiranya. Tahan-tahan, bukan tahan maki, dia tahan lasak, bukan tahan maki eh, tahan lasak. So yeah, aku try to bendkan tak dapat. And the next thing is dia punya bateri. Dia punya bateri pun bagi aku is quite impressive. Dia datang dengan 3000 mAh, which is 3000 mAh tu dia claim to charge. Bila nak full charge takes 9 hour, ambil masa 9 jam untuk fully charge this keyboard. And bila korang dah fully charge tu with RGB on, korang boleh guna selama 1 minggu. Yes, 7 hari korang boleh gunakan dengan RGB on. And dia cakap if kita tutup RGB, kita boleh guna selama 20 hari. Aku tak tahu betapa sahihnya fakta itu, tapi usually aku selama ni guna keyboard jenama-jenama lain daripada China, memang dia quite tahan. Kita guna 2 hari ke apa tanpa charge, memang tak ada masalah. So bagi aku boleh dipercayai dia punya bateri. Sebab usually kita tak nak wireless keyboard kita like macam sehari guna kena charge, sehari guna kena charge. So agak leceh. Tapi bagi aku dengan dia punya battery capacity ni, dia boleh tahan. Dia claim tu tahan 7 hari, tapi kita ambil separuh lah. Contohnya 3.5 hari pun bagi aku dah cukup impressive. Sebab korang 3 hari baru korang kena charge, 3 hari baru kena charge. So bagi aku is quite good that dia mempunyai battery capacity yang besar. Tetapi ada satu kekurangan bagi aku dekat in term of dia punya keyboard ni, which is dekat bawah ni kalau korang tengok, dia tak ada any stand ataupun riser. Basically biasanya ada certain keyboard korang boleh buka and dia akan bagi ada certain angle sikit, dia tinggikan sikit keyboard tu. Malangnya dekat keyboard ni tak ada, which is a con ataupun ada kekurangan bagi aku. Sebab ada certain orang dia suka dia punya keyboard tu kat certain angle, which dekat keyboard ni tak boleh nak ubah pun. So bagi aku dekat situ ada sedikit kekurangan. Okay, now kita akan bincangkan the third aspect, which is the keycaps. So kalau korang tengok keyboard ni, macam aku mention earlier, dia adalah 60% keyboard, ada 61 keys, which is this 61 keys adalah anti-ghosting. So bagi yang tak faham apa tu anti-ghosting keys is bila ada fenomenon ataupun fenomena yang dinamakan sebagai ghosting, bila korang tekan contohnya 6 keys ni serentak, dia tak akan register input tu dipanggil ghosting. So basically bila ada feature anti-ghosting ni,
dia korang boleh tekan berbanyak keys pun dalam masa yang sama and dia still akan register. Benda ni bagus untuk orang yang tengah main game ke, kita akan guna WASD dan belas ini kita ada tekan EQ, kita ada guna contohnya main Dota ke, kita ada tekan multiple keys at one time. So bagi aku benda ni bagus ataupun a plus point bagi orang yang nak guna sebagai gaming keyboard. So it's a plus point. And talking about the keycap, macam aku cakap tadi, keycap dia ni actually dia perbuat daripada PBT, plastik PBT. PBT and dia shine through. Kiranya bila aku on, aku akan tunjuk. Aku tak sure dia akan nampak ke tak bila aku on je. Alright, so korang boleh nampak yang dia on. Oh, okay, korang boleh nampak dia punya RGB. RGB dia quite terang juga. And dia punya keycap ni bagi aku, bagi aku sendiri, my personal opinion, aku bagi aku is a normal China brand punya keycap. Nothing too impressive. Dia boleh guna, decent je. Tapi kalau aku sendiri nak guna, aku akan tukar keycap to a better keycap ataupun keycap yang lebih tebal ataupun yang lebih cantik. Sebab bagi aku font dia pun agak kurang memuaskan. Bagi aku dia cukup, tapi aku punya aku rasa design font dia, kalau korang tengok, bagi aku dia terlampau, macam nak cakap ah, terlampau extra. Dia, aku jenis yang suka a simple punya font, font yang cantik, yang kemas dia kan. Tapi bagi aku font ni dia terlampau like macam nak extra lah kiranya. So bagi aku yang tu sedikit kekurangan dari segi font, which is not a big deal. Ini aku punya personal opinion je. So kalau macam korang ke tak berpuas hati dengan keycap ni, korang boleh tukar. So guys, benda yang keempat yang kita akan bincangkan dekat video ni, which is the switch. So dekat keyboard yang aku dapat ni, macam korang tengok dekat atas tu boleh nampak yang keyboard ni datang dengan blue switch. Dia ada bagi extra switch yang macam aku tunjuk dekat unboxing tadi. Dia bagi a blue switch, a black switch and a red switch. Black switch dengan red switch ni adalah switch jenis linear. Bila korang tekan tu tak ada any bumpy ataupun clicky. Tetapi kalau korang tengok, kalau korang tengok blue switch which is datang dengan ni, dia ada bumpy and clicking punya feeling. So dekat keyboard ni dia dapat blue switch and keyboard ni adalah hot swappable. So apa maksud hot swappable? Maksudnya korang boleh ambil switch pula. Aku tak tahu aku letak kat mana switch pula. Hilang sudah. Oh, dekat sini. Maafkan aku. So bila korang ambil a switch pula, basically aku boleh cabut switch ni. So aku boleh tarik, macam korang tengok aku dah cabut switch dia. So switch dia aku dah cabut. Contohnya aku nak try red switch ataupun aku nak beli switch-switch yang lain dekat online ke, dekat Shopee ke, aku boleh tukar dengan mudah. Dia jenis yang 3 pin punya, 2 pin punya apa ni, switch. So kalau korang tengok sini, aku dah tukar ke red switch untuk satu key ni lah. So total ada 61 keys. Kalau korang nak tukar ke, korang boleh test dulu switch-switch yang dia bagi ni, mencari korang punya preference lah. Apa yang korang suka, korang suka yang senyap ke, yang kuat ke. So it depends on your own preferences lah. Okay guys, now kita akan bincangkan aspek yang terakhir, which is the connection. So connection yang datang dengan keyboard ni ada 3. Korang boleh pilih 3 jenis connection. First of all is the USB-C cable yang dia bagi. So korang boleh cucuk this USB cable direct kepada this keyboard and buatkan dia jadi wired keyboard. That is the first connection. And USB-C tu dia dah include dekat box tadi, macam aku tunjuk dekat unboxing. The second connection, which is a wireless connection, dia datang dengan 2.4GHz USB dongle. So basically korang just ambil 2.4GHz USB dongle ni, korang just cucuk dekat USB port dekat PC ataupun laptop korang and korang boleh terus guna keyboard ni wirelessly. And aku recommend untuk korang guna 2.4GHz USB dongle ni if korang nak wireless gaming lah. Basically korang nak game wireless, korang tak nak ada cable ke, better korang guna 2.4GHz USB dongle ni. And pastikan range dia agak lah macam dekat dengan kita, dengan keyboard ni lah, untuk maintainkan zero latency tu. And the
third connection, which is one of the impressive one, is dia datang dengan Bluetooth 5.0 and korang boleh connect up to 3 devices at one time. Maksudnya dia datang dengan Bluetooth 5.0 and korang boleh connect 3 jenis device yang berbeza. Contohnya aku connect Bluetooth dekat aku punya PC, aku connect Bluetooth dekat aku punya laptop, and aku connect Bluetooth dekat aku punya iPhone. Yes, dia boleh work dekat iOS and also Windows. So contohnya aku ada 3 device tu, aku just tekan function B1, dia ada B1, B2, B3. So aku just tekan Bluetooth 1. Contohnya aku connect B1 dekat aku punya PC, aku boleh terus guna, dia terus connect dengan aku punya PC. Bila aku tekan B2, contohnya laptop tadi, dia akan terus tukar ke aku punya laptop. And contohnya yang ketiga tadi, aku cakap connect dengan aku punya iPhone, B3, dia akan terus automatically connect Bluetooth ke aku punya phone and aku boleh terus guna, which is quite impressive bagi aku and sangat berguna bagi orang yang multitask. Tak perlulah korang ada banyak-banyak keyboard untuk iPad ke, untuk korang punya PC, untuk korang punya laptop. So korang boleh letak 3-3 depan korang and korang perlukan hanya satu keyboard. So bagi aku, dia punya, aku dah test dia punya connection and everything. Bagi aku memang it work flawlessly, tak ada masalah. And dia punya setup tu sangat mudah, korang pergi tekan Bluetooth and korang terus tekan function, contohnya B1 untuk connectkan Bluetooth 1 tu. Korang tekan B1, dia akan keluar setting dia, dia akan keluar dia punya keyboard punya nama, and korang tekan and done. Just macam tu je korang boleh connect menggunakan Bluetooth. Memang sangat mudah, tak ada any hassle. So guys, aku rasa sampai situ sahaja review of Langtu G1000 RGB Wireless Mechanical Keyboard. And bagi aku, aku highly recommend korang untuk consider beli keyboard ni in case korang tengah mencari any entry level keyboard ataupun korang baru nak menceburi mechanical keyboard. Sebab bagi aku, this is a good starter ataupun a good entry level punya keyboard. Korang boleh, kalau korang tak puas hati dengan keycap, korang boleh tukar keycap dia, korang boleh tukar switch dia. In case korang minat untuk mod-mod keyboard ke, nak try, korang boleh guna keyboard ni sebagai a starter lah, basically untuk menceburi bidang-bidang modding keyboard lah. So korang boleh buat any mod ke apa dekat keyboard ni. Sebab bagi aku, dia punya harga sangat berpatutan. Korang harga dia only RM149. So it's a good entry level keyboard in case korang baru nak menceburi bidang-bidang mechanical ni. And if korang berminat untuk beli keyboard ni, aku letak dekat description down below link to the Mona Lisa PC website. So korang boleh visit website tu and beli keyboard ni. So I think that is all guys. Thank you. Bye bye.